Wayang Jogja Night Carnival ini memeriahkan puncak hari jadi ke-268 Kota Yogyakarta. Lebih dari 3.000 orang dari seniman hingga berbagai komunitas masyarakat tumpah ruah di kawasan Tugu Yogyakarta untuk menunjukkan penampilan terbaik mereka. Puncak peringatan HUT ke-268 Kota Yogyakarta digelar meriah di kawasan Tugu Jogja Senin malam. Ribuan orang tumpah ruah sejak sore untuk menyaksikan Street Art Festival yang digelar Pemkot Yogyakarta. Teman-teman dari 14 kemantren ini dengan total sekitar 1.500 orang juga nanti akan tampil. Ada penari flash mob juga yang akan tampil, ada kurang lebih 1.500 juga. Sehingga total nanti ada sekitar 3.000 orang yang menampilkan karnival dengan pola street art yang tetap kita laksanakan secara konsisten malam hari di Tugu dengan tema wayang. Wayang Jogja Night Carnival mengusung tema Gatot Kaca Wirajaya. Menampilkan 3.000 penampil mulai dari seni koreografi, peragaan busana, hingga musik kontemporer. Disaksikan langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sri Paduka Pakualam X, dan ribuan warga Yogyakarta. Harapannya semoga Jogja semakin jaya, semakin murah, semakin seru, banyak ngadain event-event yang memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Semoga selalu menjadi kota yang menyenangkan, menjadi kota yang selalu dirindukan, dan semoga selalu kota yang istimewa. Tentunya harapannya Jogja sebagai barometer pendidikan di Indonesia, ya otomatis mudah-mudahan bisa tetap selalu menjadi pusat pendidikan di Indonesia, dan juga tetap menjunjung ya Jogja semakin di hati, dan juga tetap ramah bagi semua pengunjung. Dirgahayu Yogyakarta yang selalu istimewa. Dari Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadolikus Hendarto, iNews melaporkan.